Siapa yang percaya sama Allah, Allah yang akan menjaga hati dia. Ihfazillah yahfazka, fadhkuruni adhkurkum. Jaga Allah, Allah akan jaga kamu. Jadi kalau kita pengen jadi orang yang paling bahagia, udah percaya aja sama Allah, jadinya gak khawatir. Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah khawatir? Bukankah penyakit yang membuat kita tidak lagi bahagia itu adalah ragu, galau, resah, gelisah, sedih? Dan semua kalimat ini diistilahkan oleh Al-Quran dengan satu kata, hazan, la tahzan, innallaha ma'ana. Jangan bersedih, Allah bersama kita. La tahzan, jangan berputus asa, Allah bersama kita. Ketika kita percaya kepada Allah dengan yakin yang mantap, saat itu juga Allah yang akan menggenggam hati kita. Kemudian Allah akan memasukkan rasa bahagia, sa'idun di dalam hati kita.